Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel ini, dan juga terima kasih ya atas semua kritik, saran dan dukungannya pada channel ini agar semakin berkembang dan juga bisa memberi manfaat untuk banyak orang, karena dukungan kalian semua itu sangat-sangat berarti untuk channel ini. Kali ini kita akan membuat prakarya ya. Nih. Namanya detektor uang palsu mini gitu. Yang versi low budget ya. Nih, dan portable, bisa kita bawa kemana-mana gitu. Kalau yang konvensional itu alatnya jelas nggak bisa dibawa kemana-mana ya. Harus di meja gitu kan. Tapi ini kita bisa bawa kemana-mana gitu. Ya, untuk bahan-bahan ya, sederhana aja untuk cara bikinnya. Dan bahan-bahannya adalah hanya ini aja ya. Lampu LED ini yang UV ya, ultraviolet, atau yang nyalanya warna ungu. Yang untuk tegangan kerjanya, untuk LED ini adalah 3,5. Jadi untuk out dari GT power bank ini adalah 4 volt. Jadi tidak bisa kalau kita langsung, karena akan rusak ya lampunya. Jadi kita tahan arusnya itu pakai dioda. Nih. Agar lampunya tidak putus gitu. Jadi awet pemakaian ya. Bisa juga untuk dioda kita bisa ganti juga dengan R ya. Untuk R itu bisa berapa ya? R100 sampai R1K gitu. Dan alat tambahan lain, port USB ya, konektor USB ya. Nih, kita sama seperti ini lampu mini ini yang sebelumnya kita bikin. Untuk pemasangannya juga sama seperti lampu-lampu yang sebelumnya, yang kemarin. Dan sekarang kita akan rangkai, tapi untuk keperluan lain ya, untuk detektor uang palsu. Nih, jadi ya harapannya ya ini ya, terhindarlah dari dapat uang palsu gitu kan. Nih, sekarang kita rangkai ya. Nih, pertama-tama di LED ini kan ada. Ini ada yang di dalamnya itu ada plat yang besar dan kecil ya. Nah, untuk plat yang kecil itu kita sambungkan dengan dioda. Kita sambungkan dengan dioda. Itu arah cincin dioda dia masuk ke ini ya, naik ke atas ya, masuk ke LED ya. Nih. Kita sambung dulu ya, lalu saya akan jelaskan kembali ya. LED-nya dan diodanya sudah kita sambung seperti ini. Seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Nih, untuk cincin ini mengarah ke ini ya, ke plat kecil ya. Ini di sini. Baru untuk arah pemasangan ya, dari USB ini, konektor nih, seperti ini pemasangannya. Taruh yang untuk dioda taruh di bawah ya, seperti ini. Dan untuk yang satunya ini taruh di atas ini. Kita solder dulu ya. Rangkaiannya sudah jadi seperti ini penampakannya. Saya zoom ya. Seperti ini penampakannya. Dan sekarang kita akan packing ya. Kita packing ya. Lalu kita tutup. Udah seperti ini jadinya. Nih. Kita akan coba ya. Nyala nggak ini? Nah, nyala ya. Sekarang kita akan coba dengan uang ya, untuk ngetes ya. Nah, kita coba dengan uang 10.000 ya. Nih. Jadi kita bisa tenteng-tenteng ya. Ini kita bisa lihat. Untuk di
setiap uang kertas, kita hanya kalau bisa, kalau pengen cepat, kita hanya perlu cari lambang BI itu di uangnya ya. Misalkan kayak gini, kita zoom ya. Ini seperti ini ya. Ini kalau ini nggak kelihatan ya. Nah, ini kelihatan seperti ini. Lambang-lambang yang lain juga bisa. Ini seperti ini. Ini ada gambar apa ya? Pokoknya ada yang nggak kelihatan lah gitu ya. Dengan center ini bisa kelihatan ya. Nih, cuma yang lebih cepat ini kita pengen hanya lihat yang lambang BI aja ya. Nih, dan ini ada ya. Nih, itu aja. Seperti itu aja. Jadi alat ini sangat simpel ya. Bisa kita bawa-bawa kemana-mana gitu kan. Dan apa ya, murah meriah lah gitu. Kalau memang misalkan habis kita pakai lalu malam, kita bisa pakai yang ini ya, lampu emergency mini ya, yang kemarin kita bisa coba pasang nih seperti ini. Kalau memang misalkan mau di untuk keperluan yang ini apa, di ruangan yang besar, kita bisa pakai GT USB gitu ya. Nih. Oke ya. Ini mainan kita ini sudah jadi. Nih. Mudah aja ya bikin ya. Oke. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir ya. Saya akhiri videonya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.